hari ini pelaksanaan upacara dalam air dalam rangka memperingati ulang tahun Kabupaten Kepulauan Talaut ke-20 tanggal 2 Juli 2022 ya, tepatnya jam 11.00 di hari Sabtu yang indah ini. Kami akan melepas juga mengibarkan bendera dalam air yaitu merah putih dan didampingi oleh Pataka Kabupaten Kepulauan Talaut dan dilepas dengan doa adat oleh Wakil Ketua Adat Kabupaten Kepulauan Talaut. Thank you.
About the anniversary of Talaut, the 20th of Talaut anniversary, and we would like to invite all tourists, all foreigners to come to Talaut as the cross-border tourism area, and also in the name of the government of Talaut Regency itself, we want to invite the Royal Caribbean ships to come to visit Talaut in 2023. Thank you very much, and have a wonderful day. Kabupaten Bintang Laut yang telah mulai mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan yang telah melindungi